Urip niku penting. Barokah urip tuh ikut menentukan niat. Nggih, niku rungokno tenan. Sampeyan nak kadung mati dan ketika hidup enggak terbersit niat haji. Anda itu sebetulnya benar-benar mati tanpa haji. Meskipun anak cucu Anda menghajikan Anda. Jadi tirkah itu enggak boleh dibagi kecuali ada jatah yang diperuntukkan hajine mayit. Jadi penghajian ini tuh hanya untuk menghalalkan tirkah. Tapi mayit itu ora prestasi, mergo ndak ikut memutuskan haji. Paham ya? Tapi nak ije urip senajan to setruk, ndekne kan yang memutuskan. Tegal kudol go haji. Innova kudol go haji. Kan dia ikut memutuskan. Jadi penting di kajine umati mbek wong urip. Wong urip. Tapi di Indonesia itu belum populer. Malah kalau di konco sing radi do kurang ajar iku. Ojo kaji urip Gus 36 juta tok mati amanat 8 juta. Lho 8 juta iki ana KBIH sing wani 4 juta, Beb. Kathah sing wani 4 juta. Maklum nakal rene wani. Sekawan ya. Iku tok ndi? Piro? 2,5 juta. Pas mau Arbina itu calon banyak itu kan 2,5. Kowe bagian teko calon itu lho. Mau kira 2,5. Berarti kira usah kaji beri mati wae engko anakmu. Mau 2,5. Aku kurang 4 juta wis murah malah. Nggih. Nggih. Dari 4 3 kapan? Dari 13. Oh, 13. Masih mau bareng Pak. Rok yang 17. Lah ya sak muda-mudae piro ya piro? Mboten cocok tenan iki. Aku guyon wis bener timbang kowe serius. Lah guyonku cek ana kitabe, kowe serius ngawur. Lewat ini untuk barokah majelis ngaji ini kan yang saya baca kitab Muhadzab, kitab kesayangan Imam Nawawi. Jadi wonten kitab jenis majmu' nu nyarai Muhadzab lah yang di kopi itu kitab Muhadzab.